So tragedi ni dia berlaku pada tahun 2014 pada tarikh 16 April. Tragedi ni melibatkan kehilangan nyawa dan juga pergolakan politik dekat Korea Selatan masa tu. Tragedi ni dia berlaku start daripada 15 April pada malam sebelum hari kejadian. Pelajar sekolah, diorang naik feri daripada pelabuhan Incheon untuk pergi ke Jeju Island. Basically untuk lawatan lah. Macam kalau sekolah kan kita akan pergi lawatan, betul tak? And then bila tibanya esok hari pada pukul 8.47 pagi, diorang punya kapal macam start untuk menyengit tau. Dia bukan sengit sikit-sikit, dia macam terus sengit macam tu kan. Diorang start rasa panik, tapi at the same time diorang try untuk macam tenangkan dirilah. Bila kapal tu makin lama makin menyengit, makin lama makin menyengit, diorang punya captain actually bagi pengumuman. Dia cakap jangan bergerak dan stay di tempat anda. So sebagai pelajar sekolah, of course lah korang kena dengar, betul tak, apa orang-orang tua cakap. So diorang ikut je cakap captain tu. Sampailah pada 8.47 pagi, captain tu sendiri telah melarikan diri ataupun keluar daripada feri tersebut dan meninggalkan dia punya penumpang dalam feri tersebut. Feri itu pun perlahan-lahan menyengit dan juga terus tenggelam pada pukul 10 something lah, 10 pagi macam tu. And macam mana tragedi ini terjadi adalah disebabkan dia punya captain masa dia kemudi feri itu, dia telah buat sharp turn yang telah menyebabkan dia punya kapal tu hilang balance and semakin menyengit lah basically. Actually kapal ni sebelum ni dia pernah dimodify, tapi kira macam modify secara haram tau. Dia punya structure kira dah bertukar dan tidak mengikut piawaian lah basically. Hari kejadian tu, dia terlebih muatan dari segi diorang punya kargo, diorang punya kereta dalam tu and also diorang punya penumpang. So bila terlebih muatan, lagilah meningkatkan diorang punya risiko untuk kehilangan balance dekat diorang punya kapal tu. Kenapa kerajaan Korea tak menyelamatkan semua penumpang dalam tu dengan kadar yang segera? Semua ni adalah terletak pada corruption yang berlaku pada tahun itu di South Korea. Masa kapal tu dah start untuk menyengit, captain ada call diorang punya coast guard, diorang punya maritime semua kan. Tapi respon diorang sangat-sangat mengejutkan dan mengecewakan. Instead of cakap, okay, berapa banyak orang dalam kapal, apa tindakan awak, macam mana nak uruskan benda emergency, diorang cakap, ada tak kamera kat sana? Kita nak tengoklah apa jadi. Diorang macam, okay, daripada ferry tu pergi ke coast guard, pergi ke ministry, pergi ke office president, semuanya hanya keep on reporting what happened, or pukul berapa, apa jadi, apa jadi. Tak ada kamera ke? Kita nak tengok apa jadi dekat feri tu. Tapi tak ada apa-apa tindakan untuk menyelamatkan penumpang dalam feri tersebut. Even the president masa tu, President Park Geun-hye, dia actually berada dalam bilik tidur dia sepanjang hari tanpa mengetahui apa yang berlaku di dunia luar dia punya bilik tidur. Tragedi ni, adakah ianya satu aksiden ataupun satu pembunuhan? Sebenarnya ia merupakan satu kes yang sangat berat. Not really pembunuhan, tapi more to jenayah negligence, pengendalian yang tidak bagus and banyak lagi lah benda-benda yang corrupted yang menyebabkan diorang punya captain, anak-anak kapal and orang-orang yang terlibat, diorang dihukum penjara selama 10 tahun hingga 12 tahun. Selepas 3 tahun, barulah diorang menaikkan feri tu ke permukaan untuk mencari mayat yang masih ada ataupun barang-barang kepunyaan mangsa lah basically. Tapi masa dinaikkan ke daratan tu, ahli keluarga tidak dibenarkan untuk masuk ke tempat itu dan melihat sendiri keadaan feri tu. Kerajaan still nak tutup kebenaran yang ada pada feri tersebut. So impact daripada tragedi ni, actually Presiden Park Geun-hye tu telah digulingkan jawatannya oleh rakyat dia sendiri. Diorang telah buat the candlelight protest masa tu selama 6 bulan untuk menunjukkan protes bahawa Presiden Park Geun-hye ni langsung tidak bertanggungjawab atas tragedi yang berlaku. Dia actually telah dijatuhkan hukuman dengan dilucutkan jawatan sebagai presiden. Dia didakwa atas corruption, blacklisting dan juga misuse of power. Feri yang diorang angkat tu still berada di pelabuhan Mokpo untuk diorang mengingati tragedi ini dan tidak akan lupa tentang bagaimana corruption tu boleh membuatkan sesuatu situasi lebih teruk daripada yang dijangka. So kalau korang berminat nak tahu lebih lagi pasal tragedi ni, actually ada banyak dokumentari dekat YouTube yang korang boleh tengok. Ada satu dokumentari ni yang sangat menarik yang dia reveal the truth of Sewol, Diving Bell, The Truth Shall Not Sunk with Sewol. Korang boleh try tengok dokumentari tu untuk tahu lebih lanjut.